Annyeonghaseyo. Tahun pertama sok-sokan ya, makanya oh yakin bisa lah belajar Korea. Bunga naik kelas. Bangga ya. Dan itu ngerjain telenovela di singet gue. Satu minggu tuh satu episode. Bener. Kan masih pada bloon. Kedapetan gue bertua jahat mulu. Film pertamanya itu langsung dapet film kartun suaranya tua. Tapi lu tuanya natural ya? Natural. Hai hai hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama kami di KMC Channel dalam program Kreasi Podcast Bersama Berkreasi. Bersama saya, Eric Zanov. Dan saya, YSO. Iya, kali ini kita kedatangan bintang tamu yang luar biasa. Dari luar negeri katanya ya? Waduh gila, KMC hebat loh. Sebutannya dia itu adalah Dabber Internasional. Widih, kalau Agnes mau. Iya. Wah, KMC Channel udah nyampe ke sana. Enggak nyangka gue. Makanya, ya, siapa ya? Siapa itu kita siapa? Undang. Oh iya benar-benar. Dia adalah dubber dari Korea. Waduh. Hey. Oh my god. Keren kan? Drama-drama Korea ini pada nonton ya. Pasti. K-pop pers ya. Nah, itu. Kita panggil Miftah Mujana. Wah. Belum apa-apa udah begini. Maneki bohage. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Jangan Miftah입니다. Aduh, bingung gue udah. Bingung ya. Aduh, sebentar bu. Saya panggil translator dulu ya. Sarangnya sarang gonggong. Aduh. Silakan. Coba kita panggil-panggil translator. Coba ya, kita serahkan pada ahlinya. Ahlinya. Ini Evan Minho. Coba dok, tanyain tante ini siapa namanya? Annyeonghaseyo. Siapa namanya? Jeonjineseyo. Ne, Jeonjineseyo. Apa tuh ngomongnya apa? Oh, betul. Apa dia ngomong apa? Oh, kabarin baik-baik saja. Oh, baik-baik saja. Iya. Coba tanyain siapa namanya? Irumi Boyo. Oh, 저는 Miftah입니다. Oh, gitu. 저는 성우입니다. 성우. Apa dia? Double. Nado. Nado. Tahunya Nado doang. Saya Nado. Oh, enggak. Nado. Iya. Ne. Apa? Joginen. Podcast sana. Oh, aku si Boyo. Mau apa kesini? Mau apa kesini? Nih, Pak Jayo. Mau apa dia kesini? Mau podcast. Oke. Okay. Masa banget sendiri. Apa? Senang bertemu dengan kalian. Sampai ikut kursus 5 tahun ya. Niat segitu niatnya kah? Lama-kelamaan Pak, 5 tahun Pak. Kayak presiden lah. Di sini putus-putus. Nanti terus dapat kelas lagi. Enggak lagi ya, 3 tahun lama. Bahkan itu tadi, gara-gara pengen bisa bahasa Korea, terus dubbing bahasa Korea. Kan enak tuh ya, jadi kan gak bingung tuh kalau dubbing. Oh patokannya di sini. Benar-benar, gitu sih Pak. Katanya nih, Miftah nih, murid termuda di antara yang lain. Wah, bukan lagi. Beneran enggak termuda dari bawah. Begitu masuk kelas guru juga enggak percaya. Oh, salah kelas kata dia. Oh, gitu. Iya, karena ternyata pas ngomong gue aja kali. Gue datang tiba-tiba muridnya muda semua. Dia enggak percaya. Sampai dekat guru. Iya. Enggak, saya kelasnya di sini gitu. Tahun pertama sok-sokan ya makanya.
oh yakin bisa lah belajar Korea. Gue nggak naik kelas. Bangga ya. Susah, nah pesan ya buat anak-anak muda sekalian, kalau itu ya ingin sesuatu gitu ya, belajarlah dari muda nih, banyak perbanyaklah belajar, jangan udah tua belajar. Oke. Ya karena itu apa, bagaikan menulis di atas air. Iya gitu, nggak bisa. Tapi nggak patah semangat lah, lanjut lagi ya. Tapi udah lulus nih. Lulus dong. Lulus dong. Tapi ini ngulang tuh, kalau mana kita ngulang ya. Apa? Ya terserah kita mau ulang apa enggak, cuman kan karena gue gak tau malu ya gue ulang aja lagi. Masa bisa gak naik kelas gitu. Nilainya apa nih? Pas oh nilainya 8 dong. Bagus. B+ ya, B+ apa A? B+ kali ini. Lumayan lah, ayang. Oke, Dark Lover bingung nih, siapa sebenarnya dia? Iya, siapa ya? Oke, Dark Lover Miftahul Janna, karena dia adalah seorang dubber VO program dan pemain teater. Tapi kalau dia mau jual sesuatu yang bukan barang, namanya Miftahul Jasa. Coba main. Miftahul Janna. Oke. Okay. Karena dia seorang dubber. Oke. Okay. Tapi kalau di hari raya, okay, jadi Miftah maaf. Lebih garing. Lebih kriuk gak sih ya Allah. Berjam-jam Miftahul Janna. Oke. Artinya kunci surga. Kalau Miftahul Janna banyak dosanya, jadinya Miftahul Janna. Tapi enggak. Tapi ada yang ada. Enggak dong. Kunci surga. Itu lebih gitu ya. Oke, Miftah. Sejak kapan Miftah itu terjun ke dunia sudut suara? Tahunnya nih. Sejak kapan cerita? Long time ago in the galaxy far far away. Kalau kata Star Wars. Star Wars. Bahaya. Tahun 1992. Tahun lulus SMA dong betul. Lulus SMA langsung luntang-lantung ya. Enggak tahu gimana tiba-tiba ada tawaran dubbing aja gitu. Oke. Di Avintra, di Avintra. Oh, Avintra juga. Avintra. Oh, duluan siapa nih? Avintra. Duluan siapa? Duluan Akil. Iya, yeah. Oke. Akil. Iya. Berarti barengan Via. Sama Via atau? Via, Via setelah aku sedikit lah baru Via datang ya. Oh, duluan. Maher tadi? Oh, Maher tadi tuh bareng kali ya mungkin. Bareng ya, oke. Dia kan standby di situ ya, Bang. Karena kan dapat jodoh di situ. Iya, kan? Ber. Iya, iya. Nah, apa film pertamanya? Oh, film pertamanya? Iya, yeah, masih ingat. Tuh, ingat. Oke. Okay. Film pertamanya itu langsung dapat film kartun. Oke. Okay. Sebagai perannya Nenek Sihir. Udah yang susah-susah aja gue. Udah dari awal udah Nenek Sihir. Karena katanya divonis. Umurnya muda ya waktu itu ya. Suaranya tua. Oh, kesian kan? Berarti lu tuanya natural ya? Natural. Dia buat udah tua kan. Buat muda. Itu jadi Nenek Sihir judulnya kalau bahasa Meksikonya La Magica Corona. Kalau bahasa Inggrisnya Magic Crown. Jadi namanya Idun, si ratu sihir jahat. Sampai antagonis. Apa dipanggil Idun waktu itu? Oke. Okay. Sama Mbak Ning ya waktu itu. Oh, sama Mbak Ning. Mbak Ning. Ya. Istrinya. Tapi sekarang nih manggil gue Idun. Idun. Oh. Karena gara-gara itu. Gara-gara itu. Iya, makanya panggilannya banyak banget. Kami gue internasional kan. Oke. Iya, iya. Oh, iya. Sejam. Bahaya. Bahaya ini kali ini ngeri gue. Padahal gue Grigo nih. Yang film ikonik lu apa yang terkenal gitu orang-orang pada tahu? Kalau dulu apa sih? Ya dulu kan pas ada masa-masanya ya, pas pas di Avintra tuh dulu Maria Mercedes. Iya, Mercedes. Itu film pertama tuh. Oke. Okay. Film pertama. Oh, itu juga itu. Itu siapa tuh? PU-nya saat itu? PU-nya Fetty. Fetty Ari. Gue ada dua tuh peran gue ya, namanya Bibi Pes sama Nona Filogonia. Atau Guinness juga. Oh, yang satu baik kan satu antagonis. Oh, itu. Iya, itu film pertama. Oh, itu. Terus masuk banyak lah ya, ada Monkey King, ada apalah, gue lupa ya tahun itu pokoknya. Masuk lagi ke 94 tuh ke Indosiar. Oh, sempat di Indosiar juga. Selalu alumni sama. Tapi sama dia. Tapi duluan dia. Ya. Ini senior gue berarti ya, Bo. Okay. Indosiar dulu tuh kan pembukaan Indosiar. Okay. Maksudnya kan gue pengen anak teater, pengennya kan kayak acting gitu. Okay. Gue ngelamar di ceritanya. Oh, sempat di teater ya?
Oh, dari awalnya pas teater. Oh, teater dulu basic. Dari SMA atau keluar SMP, SMA? Pak. Oh, dari SMP udah ya, teater. Iya, dari SMP, Bu. Hmm, okay. Justru gara-gara teater jadi dubbing. Jadi dubbing. Rio, ke Rio. Oh, iya. Iya, karena dulu pembukaannya yang manggil tuh orang teater. Jadi kenal sama orang Jogja, Jogja. Namanya Mas Besut nih, inget banget. Mas Besut, halo kalau Mas Besut, biasa aja buat gue. Mas Besut. Mas Besut Bawe, dia orang Jogja. Oh. Okay. Nah, kebetulan dia di Jakarta, di Avintra itu. Nah, gue pernah ke karya wisata seni ke Jogja. Oke. Okay. Teater. Yeah. Terus akhirnya dia tato di sini. Ngajak lo orang-orang Bulungan tuh, siapa mau dubbing gitu. Yeah. Nah, gue gak tau dong dubbing gitu kan. Gue ingetnya, oh Isaura ya dulu ya? Iya, Isaura ada. Gue pikir dulu tuh Isaura mesin. Jadi suara kita tuh mesin yang gituin, jadi kita ngomong terus langsung bahasa Indonesia terus saking gue gak ngerti dapet. Bukan itu mesin, bukan. Pokoknya datang aja dulu gitu. Kan kamu bisa baca naskah. Ya udah nanti gampang lah kalau udah bisa bahasa naskah, dubbing gampang. Bener ke situ, ya naskahnya bisa baca pas dubbingnya kelepokan lah. Lip-sync, ada lip-sync. Iya lip-sync, terus ada kita pakai suara, headphone gitu kan. Lihat monitor, baca naskah sambil, wah gue kirain gak diterima. Udah nyerah nih gak diterima nih kayaknya, udah salah. Eh tapi karena saat itu, enaknya waktu itu sih bisa nggak bisa dubbing ya diterima karena masih sedikit ya masa sekolah tapi ya akhirnya belajar sendiri sendiri di situ itu sih pertama kalinya jadi di Avintra terus ke Indosiar. Berapa tahun di Indosiar? Indosiar 2 tahun kontrak ya. Nah, Indosiar tuh banyak film ikon-ikon nih, mah Sailor Moon, Yoko juga ya. Yoko juga, tapi Yoko penggembira doang. Nah dulu kan dibagi 3 grup tuh. Nah, gua, 3 tim? Ya 3 tim, tapi gue dapetnya di animasi nih, anime-anime. Oh jadi khusus gitu ya dulu ya? Iya, gue buat sama Dias Kartaji. Dias Kartaji, oh yang Sailor Moon itu ya? Iya, Sailor Moon. Nah Sailor Moon. Jadi apa di Sailor Moon? Sailor Jupiter. Oh iya. Makoto Kino. Makoto Kino. Agak-agak tomboy itu ya? Iya betul. Yeay. Coba dong suaranya dong, kayak apa dong? Besar! Iya! Apa sih lu? Astaga! Gak terjalan! Iya, ada magical juga dulu. Magical. Otop tuh dulu ya. Karena kan ada khusus harinya, minggu tuh tayang. Minggu khusus animasi. Iya, animasi. Terus ke SCTV. SCTV, suara. Mungkin di apa? Kedapatan gue mertua jahat mulu. Udah hampir tiap film mertua jahat, pokoknya yang Esperanza, si siapa namanya lagi, apa sih dulu kan nama-nama ya, Esmeralda, si cantik Clara, Maria cinta yang hilang, Marimar, bla 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 gitu tuh rata-rata jahat. Rata-rata jahat, ya, pokoknya mertua jahat. Pokoknya kalau ada yang bilang, ya udah mertua jahat, ya udah mirta ujana. Orangnya baik dong, dia gak jahat, tidak sombong. Bawel dong ya Bang Erik ya. Iya emang. Lo kedemen lo, Bang Erik. Jadi gak bingung ya. Seru ya, bisa tahu kita. Oke. Pengalaman unik ada gak lo? Selama lo jadi dubber. Ada yang merupakan itu pengalaman. Ada yang lucu gak waktu jadi dubber? Lucu atau menyedihkan atau menyenangkan gitu. Semua campur aduk, tapi lupa ya gimana ya. Pokoknya yang ini deh, pokoknya ini aja apa perbedaan dubbing zaman dulu. Yang zaman dulu sekarang aja berarti ya? Iya, boleh. Boleh. Kalau dulu kan kita channel 2 nih. Alat Betacam yang bunyi dulu tuh ngerjain telenovela di seinget gue. Ini suka apa duka nih, enggak tahu. Satu minggu tuh satu episode. Buset. Masa sih enggak benar? Benar. Kan masih pada blow on. Enggak lah, tapi lama ya. Iya, udah gitu kan dulu masuknya nggak satu-satu dong. Misalnya kan persin, ada 5 orang, kita ngumpul 5 orang di situ kan. Bikin rame-rame, ganti-gantian. Nah kan kalau dubbing itu kan suka dukanya nih, kalau di dalam juga ada lagi suka dukanya. Kalau dapet temen atau kitanya pinter, cepet. Tapi kalau bolot? Tapi kalau bolot kan kita dukanya nih, dia sampe kelar. Gue pernah nungguin orang 2 jam, cuma 2 dialog. Tapi gue gak menyebutin namanya. Iya, jangan. Iya. Okay, maaf ya yang merasa. Ya, tapi maklum karena baru. Karena baru. Pernah ngalamin gitu. Iya, jadi kita nungguin. Pernah sih. Iya sih ya. Nungguin dia dua dialog tuh 2 jam. Itu tambah tertekan tuh kalau kayak gitu. Tapi gue mah maklum kalau gitu. Maksudnya. Untung lu baru, iya. Tapi kalau udah lama, misalnya tetap lama, baru tuh bermasalah. Iya. Ngajak berantem. Gak gitu, suka dukanya gitu sih. Iya.
ya senangnya tuh kita rame-rame lucu-lucuan gitu ya. Udah gitu dubbingnya juga enak TikToknya sebenernya ya. Iya kalau chemistry-nya lebih dapat sebenernya kalau rame-rame gitu. Gitu sih. Berarti nggak salah ya kalau ada dubber yang cerita di Avindra itu movie pernah dikerja 1 bulan. Pernah, iya pernah, nggak salah, bener ya? Dulu jaman-jaman, satu minggu. Iya, satu episode, durasinya kan cuma 60 ya? Iya, kalau sekarang lagi gitu, kita enak tinggal sendiri-sendiri. Sama begadang ya, kita kan begadang dulu kan. Sekarang mah anak-anak sekarang enak ya, dabar sekarang. Kalau begadang kita sekarang masuk angin, Bu. Maaf. Itu gimana gajiannya kalau satu movie sebulan ngerjainnya? Kalau dulu itu karena ajang belajar ya, jadi... Mungkin belum. Oh ya, karena saat itu gak ada kelas jadi dibikin buat belajar ya. Belajar tapi sambil cari duit maksudnya. Kalau kita mungkin jumlah nominal duit. Belum terlalu diiniin dulu. Enggak dipikirkan. Yang bisa dulu terus ya. Terus belum pada berkeluarga juga jadinya ya. Pas pada cakep-cakep Pak dulu. Oh iya. Sekarang masih. Cakep lu kata. Sekarang masih laku dia. Gak sih ya itu sih suka dukanya ya ya begadang ya di dalam studio tapi ke keluar yang enak tuh kekeluargaannya tak terlupakan deh pokoknya apa di studio tuh tak terlupakannya tuh kekeluargaannya antar kitanya ya jadi sahabat jadi ini ya teman berantem yang jadi sahabat jadi suka duka karena kan bersamanya lebih banyak kalau sekarang kan dubbing ulang abis kan jarang ngumpul ya kalau dulu kan lebih banyak malah nginep-nginep keluarganya lebih enak lah ya benar-benar ya pernah ngalamin di omelin PD pernah nggak kalau bolot gitu wah gue kebetulan pinter ya ya sekali ya kali lu nggak apa deh kan gitu pernah nggak lu nggak pernah nggak gue dulu tuh tuh zaman di Avintra dulu tuh sama anak-anak senior tuh ya yang memang tuh ini benar kejadian ya tapi ini nggak apa-apa deh diomongin tapi gue nggak menyebutin ya gue saja menyebutin itu dulu kalau salah tuh di kebun binatang keluar pak kata-katanya ya oh iya 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 tapi sekali lagi gue selamat lah ya gitu nggak iya iya kayak gitu ada yang dihukum kayak di sekolah push up lah apa gitu lucu ya. Iya serius, kayak gitu. Tapi ya memang nangis nggak? Banyak lah nangis. Banyak. Iya tertekan lah udah dubbingnya nggak bisa diomelin tambah ya. Kayak gitulah. Ya. Benar-benar luar biasa dia, dabar internasional banget. Internasional tahun suka juga. Pengalamannya banyak soalnya ya kan. Iya pokoknya ya kebun binatang atau apapun lah gitu. Nah kalau misalnya gue di sidang aja gue pernah mendabar-dabar di dalam studio. Adalah satu studio ya. Kan gue menyebalkan kan. Jadi gue baru nih ke stasiun TV baru. Ya udah lama lah, udah orang-orang di situ udah ada ya. Tapi ada yang gue kenal, ada yang enggak. Okay. Nah tiba-tiba PD-nya tuh terlihat oleh mereka mungkin menomorsatukan gue. Misalnya gue salah nggak diomelin. Di spesialin lu. Misalnya gue telat nggak diomelin. Misalnya gitu. Udah beristimewa ya. Istimewa. Tetap ketawa-tawa. Tetap nyambut lu tawa-tawa. Nah terus udah anak baru diituin. Nah yang sementara yang lain. Yang lain itu dimarahin gitu. Nah mereka protes kali sama PD itu ya. Ya kalian kenal lah sebenarnya kalau gue sebutin. Gue tahu-tahu masuk, sini masuk. Dimasukin ke dalam studio, Sebenarnya. Gue di sidang nih sama apa rame-rame gitu. Ini kalau sama dia aja gitu kan. Kalau telat, kalau ini, kalau salah apa-apa, gak diomelin. Kalau kita-kita ini, gitu. Ya tapi kan sekali lagi kan gue kadang-kadang gak tau malu juga. Tadi udah jujur begini ya cuy, baru kali ini bintang Tommy jujur. Ya enggak, maksud gue gak takut emang salah gue apaan gitu. Oh jadi lu gak merasa? Bukan gak merasa, ya gue juga ngapain takut sama mereka-mereka. Ya gak takut juga, gitu maksudnya. Mungkin mereka ya, mau bersalah sebenarnya. Iya, mungkin mereka mau mempermalukan gitu kan. Namanya kan iya tes mental atau kalau itu bully-bully kali ya, masih bully-bully gitu kali ya. Ya cuman enggak, ya, malah gue yang balikin. Ayo siapa di sini? Ini ada orangnya, ayo ngomong gitu. Ayo ini orangnya ngomong. Kenapa gue? Kenapa gitu. Tapi akhirnya enggak ada yang berani juga gitu sih. Karena ternyata ya luar biasa ya. Iya, dapur internasional banget. Itu sih Pak, saya pernah digituin Pak, dibully juga gitu. Nah, abis dari Indosiar kan Miftah ini juga pernah dibilang dubber SCTV juga nih. Iya, SCTV lah. Kapan tuh? Tahun 97. Sampai? Dari Indosiar
96, 97 ke SCTV sampai SCTV tutup. Tim dubbing ya. 2000 berapa ya? Pas pindah ke Senayan City. Berarti lu lebih lama di SCTV ya sebenarnya? Iya. Lebih lama di situ ya. Pas Senayan City tahun berapa ya gua bingung. 2007 kali ya. Pas lisensi. Subtitling dubbingnya juga tutup. Ya udah tutup. Jadi sekarang ya udah siapa aja yang Hai, Molly. Dasarkan kolingan. Jadi cewek kolingan. Ya, begitulah. Seru banget. Lanjut. Lanjut. Kita biar lebih seru lagi, nah, kita ke sesi games. Games. Ini kan di luar yang Sima Kece. Oh, beda lagi. Beda lagi. Oh, bukan yang itu? Bukan. Oh, bukan. Terus stres aja. Ini harus jawab cepat, lu gak boleh mikir yang lama-lama. Pokoknya harus cepat, tak. Lu spontan. Harus jawab satu aja. Iya. Ini games? Iya, ya. Pilihannya kan dua nih pertanyaannya. Eh, tapi pilih dulu. Satu. Oh, okay. Ada pilihan? Iya. Oke. Iya. Siapa lo? Gue dong. Iya, boleh. Jadi dubber atau pemain teater? Jadi pemain teater. Kenapa? Lebih bisa mainin karakter-karakter yang lain. Iya, okay. Juga bisa, Kak. Iya sih, cuma di panggung dilihat orang. Oh, oke. Okay. Iya, tampil-tampil. Lebih tampil, lo suka tampil. Iya. Narsis ya. Narsis. Antagonis atau protagonis? Antagonis. Kenapa? Suka aja lebih... Menantang? Iya, lebih menantang, lebih banyak yang harus dipelajari. Okay. Karakternya tuh jadi... Wah, harus pelajari ini, pelajari itu. Oh, gimana ya orang ini, gitu. Pernah nggak memerankan karakter yang psikopat atau apa? Pernah kayaknya. Pernah ya? Butuh ini nggak? Ya butuh lah, Pak. Butuh. Apa? Butuh apa? Lu nggak butuh? Butuh explore, Pak. Iya. Lu pernah nggak meranin toko peran gitu, tapi ego banget gitu? Sering kayaknya. Sering. Pernah. Ya, lu kayak gimana sama orangnya sebenarnya? Apa ini bawel kali ya, Pak, sekarang-sekarang ini? Lu merasa itu lu banget gitu. Jadi enak dong ya maininnya. Ya enak maininnya. Ini enak juga teater tuh, gue bisa mainin yang bebas ya. Ya bebas, kan kadang-kadang kita di apa sih terbatas ya depan anak gitu, ngomong enggak boleh sembarangan atau apa. Tapi kan kalau di panggung kita bisa jadi apa aja, kita bisa, ya itulah, gitulah. Di dami sih bisa apa aja, cuma kan terbatas sama lip-sync, itu ya, susah. Nah, tapi kan gak detail mempelajari karakter ini apa, umur berapa, atau sekian, gak detail kayak teater kan. Ya. Kita kan kalau di dubbing udah ada filmnya, kita tinggal ibaratnya nyontek doang, gitu loh. Udah ketahuan, ini gitu kan. Yang berpikir kan si aktor, kita tinggal ngambil dari si aktor itu tapi aja. Tapi dari penghasilan, sorry lu milih mana? Ya pokoknya dapur lah profesi. Kan ditanya suka apa enggak tadi ya. Ya gue nambahin aja, gue nambahin aja. Kalau dapur itu ya profesi lah. Ya tempat cari duit. Oh gitu, tapi kalau kepuasan batin lu teater? Iya teater. Lanjut cuy. Dapat job karena casting atau dapat job karena kedekatan sama Pidi? Casting dong! Pidi! Soalnya gue jarang. Lu pernah gak sama Pidi pacaran? Enggak. Sama produser pernah. Kan lebih parah. Ya, tapi gak ada hubungan ya. Gitu. Tapi emang gue biasanya dapet film ya, peran. Karena casting. Karena kan mungkin, ya gak tau lah, pokoknya... Ya pokoknya karena casting lebih puas ya kalau karena... Bukan lebih puas juga, karena PD-nya gak inget gue juga. Oh, iya. Iya gitu sih, Bapak. Iya. Saya merasa tersedih. Tersedih. Oke, yang keempat. Memendam rasa atau memendam rindu? Memendam rasa deh. Kenapa lo? Ah? Memendam rasa. Kenapa tuh? Enak aja. Misteri. Kalau memendam rasa tuh memacu adrenalin. Iya, asik. Gak ketahuan orang kan gitu, kita lagi ngapain. Kalau ngelampiaskan, kalau rindu kan bisa langsung ketemu gitu cuy. Ya, kalau ada orang, ya kalau gak ada juga. Lucu. Lucu. Kalau yang dirinduin kagak kangen gak enak. Oh iya, tertutup sebelah tangan. Lima. Film dan novela atau Korea? Ya, jawabnya nggak boleh cukup ini ya. Dulu dan sekarang sih ya. Dulu. Oke, sekarang aja deh. Korea. Kalau udah belajar bahasa Korea itu jadi. Bukan, karena ternyata gue berumur ya, udah berumur. Oh, banyak yang udah gue. Aku ya. Ya, Bu. Ya, alhamdulillah seumur sisa masih laku. Ya, kalau telenovela tuh butuh yang
apa energi yang gede karena kan gue biasanya main yang meluap-luap gitu. Capeknya luar biasa. Iya. Tapi kalau jadi mertua ya. Iya, aduh ngoceh gitu. Nah, Korea selain ceritanya demen. Pemainnya kita demen. Iya, iya. Kan jadi memicu semuanya serba seru. Dan jadinya menurut gue sih lebih berbobot Korea sih. Iya. Gue ya. Sebentar bocoran dong. Apa? Idola Korea siapa? Iya, idola Korea. Namja Jinggu. Cocok yang gue. Eh, Namja Jinggu. Oke, Namja Jinggu. Oh, tuh pacar kan itu. Namja Jinggu Limino. Film The Hairs ya. Film The Hairs. Udah tonton nama gue 30 kali. Astagfirullahaladzim. Ulang, gak tau. Hanya karena aktornya. Apa dong? Aktor ceritanya. Ya pokoknya si Limino tuh pas mainnya di situ, ceritanya juga bagus. Terus mencabik-cabik perasaan gitu kan. Mencabik-cabik. Sampai tuh adegan dia ngeluarin air mata, gue ulang-ulang. Dia ngeluarin air matanya, dia dipotong gak nih, diedit. Oh gitu, sambil lu perhatiin sampai sedetail. Iya, itu ya. Pas dia lagi ditinggalin sama, apa? Itu udah mau gue. Oh jadi gak lupa, Kim Tan ditinggal sama Entai. Kan nangis tuh ya duduk. Terus kan dia duduk, itu dia cepet banget keluarin air mata kan. Nah gue sampe liatin tuh, gue puter-puterin dia. Ih, ternyata tuh langsung dia nangis. Natural ya? Jangan lo ikut nangis? Ikut dong. Oke. 30 kali nonton 30 nangis? Nangis lah. Sember lo. Gue gak ngerti dia sebenarnya apa yang dipikirannya gitu. Oke, berikutnya. Berikutnya, studio kecil tapi gak ribet atau studio besar tapi banyak aturan? Kecil gak ribet lah. Oke. Iya. Lu kecil dong itu. Aturan juga pusing. Oh ya udah, terus pusing ya. Oh, oke. Lu mendingan lupa bawa HP atau lupa bawa dompet? Mendingan gue lupa bawa HP lah, bawa dompet mah gak bisa jajan. Kan HP di uang digital, Bu. Oh iya. Karena kan kadang-kadang gue gaptek. Berikutnya, sakit hati atau sakit gigi? Oh, sakit gigi aja mendingan deh. Sakit gigi bisa diobatin. Oke. Cepat ke dokter, punya duit ke dokter lah ya. Sakit hati, aduh gue gak bisa. Iya bisa diobatin. Sakit hati gue bisa bertahun-tahun gak hilang-hilang. Eh sedap. Susah move on. Jatuh cinta, susah move on. Ya bener. Iya. Di WA enggak ada yang masalah. Ini namanya juga mantan model. Kelar satu ya, data satu tumbuh 1000 kan. Oh gitu ya. Sombong. Alhamdulillah, Robbil Alamin. Iya sih, iya Bu. PD bete-in tapi studio nyaman atau PD-nya asik tapi studionya enggak nyaman? PD-nya asik, studio enggak nyaman lah. Soalnya kalau kerja ini kan berhubungan sama orang ya. Maksudnya kita tuh kerja dubbing itu kan berhubungan sama orang, mesti tim. Kalau kerja sama orang yang enggak enak ya juga kemana-mana enggak enak. Biar kata studionya bagus, iya. Hasilnya enggak enak. Paling kalau studio panas gitu. Teriak aja, panas! Ya, tapi kita sakit hati. Gak yang apa? Ya benar-benar setuju gue sih. Orangnya, gak gitu. Mikirin ini kerja. Jujur ya. Oke, terakhir. Banyak job tapi gak ada waktu buat keluarga, atau banyak waktu tapi gak punya duit? Banyak job aja waktu buat banyak keluarga. Banyak job tapi gak ada waktu buat keluarga? Iya deh, kayak sekarang gitu deh. Oke. Daripada banyak waktu gak punya duit ya? Iya, udah punya duit, iya. Apalagi putranya juga sekarang menjadi seorang dubber. Oh, iya. Anak saya namanya Muhammad Aldianta Omar. Sekarang promo boleh. Dari kelas 3 SD udah dubbing. Terus sampai sekarang juga dubbingannya alhamdulillah di mana-mana. Alhamdulillah. Jadi
bisa ketemu lah. Iya, sama karena keluarga. Dulu tuh sering dibawa ke studio mau nggak mau jadi. Oh itu kuncinya ya? Iya, bawa ke studio. Iya, jadi kebawa ya. Padahal nggak ada yang jagain, gue bawa. Nggak ada yang jagain. Tapi ada positifnya kan, bawa jadi gini. Iyalah, nggak dititipin orang, ikut. Yang pertama, anak pertama. Anak pertama, anak kedua juga udah dubbing. Udah cuman, juga. Udah, cuman tiba-tiba di umur berapa, tiba-tiba nggak mau dubbing. Oh, passionnya mungkin beda ya? Iya, tapi sekarang minta dubbing lagi. Makanya sekarang lagi belajar ya. Lagi. Iya. Ya. Wah, luar biasa. Saya tidak memaksa. Lana, namanya Lana. Oh, Lana. Perempuan, iya. Sepasang berarti. Ini lagi belajar lagi, biar ingat-ingat lagi. Ada tiga? Ada dua. Ada dua. Oh, mau lagi? Nanti. Kayaknya ini nih. Bisa nggak? Bisa nggak ya? Bisa lah, Kak. Insya Allah. Ya, lo punya bayi, lo kebayang nggak sih? Aduh, cucu udah banyak, cucu. Cucu udah banyak, nah, cucu. Cucu. Mifta ini selain seorang dapet, dia seorang VO program. Oh iya, programnya iya, yang terkenal itu Rukia di Trans 7. Ah, iya. Dong. Coba dong, Kak, di kita. Apa ya, gitu, Nas. Oh, di HP. Boleh, boleh, boleh. Kita. Maaf ya. Oke. Tarik, biar tahu ini ya, semua. Dan program ini bertahan sampai 5 tahun, loh. Wis. Keren nggak? Iya, terhenti karena pandemi. Sekarang jalan lagi? Oh, sekarang nggak jalan lagi. Belum kali okay. Ya. Nah, developer kalau yang suka nonton Trans 7 pagi, pasti akan... Jam 6. Iya, jam 6 pagi pasti akan familiar dengan suara ini. Coba. Iya. Pemirsa Rukyah. Kali ini tim Rukyah Trans 7 bersama Ustadz Muhammad Zunaidi mengajak warga Sagaranten di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat untuk mengikuti pelatihan Rukyah Masal. Wisnu Pratama salah satunya, jejaka muda asal Tanah Priangan yang langsung mengamuk tak sadarkan diri, bicara penuh emosi hingga memukul dadanya sendiri. Hingga akhirnya Ustadz Muhammad Zunaidi memutuskan untuk melakukan terapi Quraini secara intensif kepada Wisnu di area kediamannya. Itu suaranya nyari duit, Pak. Kalau suara nggak nyari, kayak begini. Beda dong, ya kan harus bedain. Mahal tuh, mahal. Mahal tuh suara. Itu lu casting apa? Casting. Oh, casting dari beberapa orang. Kan gue bilang sama tadi kan, alhamdulillah kalau mau dapet apa-apa pasti selalu casting. Jadi enak ya. Casting sih berapa-berapa yang dipilih, ya kepilih ini. Mungkin suaranya agak-agak horor. Ini kan agak-agak horor juga ya. Tapi bagus. Iya. Nah, Mifta, dari sekian tahun menjadi dubber, pasti punya dubber favorit cowok atau cewek? Dubber favorit? Iya, menurut Mifta siapa? Yang cowok siapa? Mis, tapi udah disebutin banyak, ntar dia GR. Iya, dong, lu kagak apa. Gak apa-apa deh, lo kan dapet favorit. Ya, Eko Avianto lah. Sama dong. Makanya, mana kamera? Eko, jangan GR, Eko ya. Eko, jangan GR. Ceweknya? Eko, traktir ya, Eko. Halo, halo. Ceweknya? Cewek siapa ya, cewek? Banyak kan yang mungkin. Cewek, soalnya cewek. Banyak lah. Saya sama sahabat saya, jadi dia Skarta aja. Oh, selalu bersama, sejak dulu kalah. Emang sahabatan dari dulu? Oh iya, dari di Indosiar, sahabatan. Iya, kemana-mana. Terpisah gara-gara terpisah studio, jarang ketemu. Jadi gitu. Oh iya, dulu sempat di Indosiar, SCTV, CS ya? Dia nggak Vintra ya? Nggak Vintra, di Unyil. Oh iya, dari dia keluarga Unyil. Betul. Be, abis ulang tahun, selamat ulang tahun. Iya. Oke, Mifta. Kasih dong tips buat para dubber pemula. Kan banyak tuh ya. Nah. Selain attitude, iya, Mifta kan dubber legend, internasional juga. Kalah ya Valentino kan? Rossi ya. Rossi dong. Sama lagi penggemar Valentino Rossi. Mark Marquez. Toprak. Dubber pemula. Untuk dubber pemula, apa? Tipsnya itu, pertama kan karena dia mau jadi dubber itu karena dia suka ya sama, ya, pasti. Sama dubbing. Berarti ya cintai aja profesinya. Kalau kita udah cinta sama sesuatu kan, apapun akan dilakukan. Pasti kita akan bertanggung jawab, berusaha. Yeah. Bertanggung jawab tuh pasti bertanggung jawab untuk dubbing dengan baik, dubbing dengan benar. Semuanya lah mencakup. Ya attitude juga itu. Terus kalau mau belajar
dubbing kan kalau dulu kita belajar sendiri ya. Iya. Jadi kita punya strategi-strategi sendiri sih sebenarnya, yeah, supaya buat jadi dubber. Cuman kalau sekarang kan banyak tuh, kelas-kelas, ada pelatihan, yeah, ya cari tahu aja atau dari YouTube, ya pokoknya sosmed ya. Iya, gitu aja sih. Sama ya kerja keras, jangan kelihatannya memang kan kalau ngelihat yang udah jadi kan enak ya. Iya. Yeah. Wah, enak nih jadi dubber. Ini dong, ini gampang itu. Dia enggak tahu proses kita sampai jungkir balik dulu kan ya, 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 ya gitu. Maksudnya kalau ngalamin sesuatu yang pahit lah gitu ya, jangan menyerah. Okay. Terus banyak cari tahu. Jangan merasa nanya. Puas ya. Iya, jangan merasa puas kalaupun dapat apa baru PU, film ini. Baru PU udah sombong. Apalagi tuh sombong. Aduh, jangan dong. Gitu. Ya star syndrome, jangan. Yang nilai kan orang lain bukan diri sendiri. Kita ya, bagusnya tidak. Benar. Pernah enggak ketemu dubber pemula yang seperti itu? Banyak. Ada. Ya kalau di depan langsung sih enggak ngaku kalau dia sombong ya. Kalau di depan langsung lihat gitu maksudnya. Enggak, paling lihat di kata orang dan misalnya di itunya dia ya, misalnya di sosmednya dia, sosmed dia. Tapi kalau dia sombong ujuk-ujuk secara langsung, ya enggak. Enggak sih, gitu aja sih. Pokoknya enggak pernah ketemu langsung gitu sih. Ya ketemunya dari kata orang sama dari sosmednya dia ya. Iya, iya, itu sih Pak. Luar biasa ya, keren ya. Biar tetap eksis seperti Ibu Miftah. Dab Lover, demikian tadi bincang-bincang kita dengan dubber internasional asal Korea, Miftahul Jana. Yang harus diingat oleh developer adalah selalu kalau ingin mencintai dunia dubbing harus cintai profesinya. Cintai, kalau mau jadi dubber harus mencintai kembali profesi itu kan. Berusaha. Jadi grogi kan. Kalau cinta kan jadi suka macam tuh. Betul, usaha, betul. Bekerja keras. Iya. Dan jangan lupa attitude selalu dijaga. Ya. Jangan merasa puas dan belajar. Satu jangan baper. Oh, jangan kalau dikritik, Oh iya, semua untuk kita juga. Untuk kalau masalah kritik, kalau menurut aku untuk semuanya tuh jangan baper lah. Justru kritikan itu kan yang ngingetin kita. Jadi lebih baik dan baik lagi. Iya, dan jangan marah lah. Kalau misalnya dia marah kita kan? Iya, kalau misalnya mereka kritiknya baik-baik jangan marah. Tapi yang kritik juga jangan ngomong sembarangan. Iyalah. Sekarang kan gampang begitu diomelin langsung bikin status. Ngadu sama itu si Wall. Sebenarnya. Ngadu sama Wall. Tanya. Makasih banyak Miftahul Jana atas waktunya. Tanya lagi doang, biar lama. Tanya dia doang nih. Sistem dapur internasional. Oke, selalu stay tune di KMC Channel dan jangan lupa cuy di like, di subscribe, di komen, sama di share ke teman-teman kalian semua ya. Terus follow juga IG-nya KMC Studio, oke? IG-nya promo. IG-nya Miftah Omar Lana. Oke, Dab Lover, terima kasih banyak. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.